dalam rangka mendukung potensi pertumbuhan ekonomi desa melalui bidang pariwisata Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, pada Senin 14 Februari 2022 meresmikan sebuah tempat wisata bernama Way Ratu, yaitu sebuah danau yang terletak di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pada peresmiannya, Bupati Nanang menuturkan bahwa potensi wisata di Lampung Selatan tidak kalah dengan yang ada di Pulau Jawa. Selain itu, ia juga meminta para pelaku usaha di Kecamatan Natar untuk turut serta mendukung pariwisata dengan meningkatkan UMKM asli daerah, sehingga dampaknya terasa bagi peningkatan ekonomi masyarakat, utamanya di masa pandemik ini. Saya minta pelaku-pelaku usaha yang ada di Natar untuk sama-sama mendukung untuk khusus pariwisata yang ada di Kecamatan Natar ini. Ini luar biasa. Saya juga membawa Kadis PU, dia akan mendesain jalan. Sejalan dengan apa yang disampaikan Bupati Lampung Selatan, Kepala Desa Negara Ratu, Heri Putra, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, dengan diresmikannya objek wisata Way Ratu ini, Desa Negara Ratu diharapkan menjadi desa santri berbasis wisata, sehingga diharapkan hal itu dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Objek wisata Way Ratu ini menyajikan tempat rekreasi danau dengan fasilitas objek wisata di air yang akan terus dikembangkan oleh kelompok sadar wisata Pokdarwis Desa Negara Ratu. Dalam perwujudannya, Pokdarwis bersama aparat desa, 14 kepala dusun, RT, dan warganya masing-masing untuk mendesain saung-saung yang mewakili dusun masing-masing sesuai dengan potensi dusunnya. Objek wisata Way Ratu dalam pengembangannya akan menyajikan fasilitas wisata air seperti wahana bebek air, banana boat, dan photo boat yang akan dirancang untuk menunjukkan keaslian suasana danau. Selain itu, objek wisata ini nantinya juga akan menjadi pusat pelatihan penyelamatan di permukaan air oleh pemuda tanggap bencana bekerja sama dengan Basarnas Lampung. Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Erdiansyah saat diwawancarai MINA usai acara didampingi Camat Natar Randy Eko Supianto mengatakan pihaknya mempunyai tim penggerak pesona wisata Lampung Selatan P2WLS. Jadi sudah dipetakan bahwa di Kecamatan Natar objek wisatanya berpusat di Desa Negara Ratu. Erdiansyah juga mengatakan akan melakukan pembinaan kepada kelompok pemuda sadar wisata untuk bagaimana mengelola tempat wisata di desa. Selain itu, pemerintah kabupaten menurut Erdiansyah akan mensupport pendanaan melalui dana desa. Pada kesempatan lain, Kepala Dinas Pariwisata Lampung Selatan, Mulyadi Saleh mengatakan, pihaknya sangat mendukung apa yang menjadi program daripada DPMD untuk memaksimalkan potensi desa, baik dari destinasi alam, buatan, dan budaya, serta pemberdayaan UMKM. Ia mengungkapkan, pihaknya akan berkunjung dengan tim P2WLS untuk melakukan identifikasi destinasi Way Ratu ini, untuk mengetahui apa yang harus dilakukan pemerintah dan penggiat wisata untuk mendukung wisata Way Ratu menjadi wisata unggulan khususnya di Kecamatan Natar.